Wasallam. Hari berganti musim berubah. Mereka mengeroyok kebenaran. Iyamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithluh. Kalau itu terjadi padamu ya Muhammad, maka ingatlah itu juga pernah terjadi pada Isa. Itu juga pernah terjadi pada Musa. Jangan kau takut, jangan kau sedih, karena dunia silih berganti, zaman berubah. 1438 Hijriah. Berakhirkah kisah pengeroyokan terhadap kebenaran? Nabi sudah berakhir, tapi ada pelanjut para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, ulama yang mengamalkan ilmunya, ulama yang menyuarakan kebenaran, ulama dikeroyok, ulama dihabisi, difitnah dengan istilah komando jihad. Siapa yang berkhutbah menyinggung kekuasaan, ini anggota komando jihad, tangkap, habisi, penjarakan. Buya Hamka dengan lantang datang, dia pukul meja itu dengan keras. Tidak ada komando jihad, ini fitnah terhadap ulama. Kalau memang ada komando jihad, akulah orangnya, kata Buya Hamka. Marah luar biasa karena Allah. Hamka yang lembut dan santun, Hamka yang baik, hatinya lunak karena Allah. Tapi ketika kebenaran dikebiri, dikriminalisasi, saat itu dia marah, dia pukul meja sampai pecinya jatuh. Itulah sakit terakhir Buya Hamka menjelang kematiannya. Tidak ada komando jihad. Hari ini 36 tahun, 37 tahun, hampir 40 tahun setelah kepergian engkau wahai Haji Abdul Malik Karim Amrullah, apakah yang kau alami dulu tidak lagi terulang? Kau sudah menghadap Allah, tapi kami hamba-hamba Allah yang memikul peran para nabi dan rasul menyuarakan kebenaran, hari ini penerusmu itu difitnah juga seperti yang kau alami dulu. Gentarkah mereka? Tidak. Takutkah mereka? Tidak. Karena takut mereka sudah habis untuk takut sakaratul maut. Takut mereka sudah habis karena takut akan menghadapi malaikat mungkar dan nakir. Takut mereka sudah habis karena mereka akan takut menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah orang-orang yang menolong agama Allah. La khaufun alaihim. Mereka tak ada rasa takut. Walakum yahzanun. Mereka tak ada rasa sedih. Man arafat dunia hanat alaih. Siapa yang tahu dunia, maka ringan dunia ini di pandangan matanya. Dunia ini tak lebih daripada satu sayap nyamuk. Dunia ini tak lebih daripada satu tetesan air di tengah samudra yang luas. Masukkan telunjukmu di tengah samudra, lalu angkat ke atas. Falyanzur bima yarji. Pandang ujung telunjukmu baik-baik. Apa yang kau lihat? Setetes. Hanya karena setetes itukah kau jual imanmu? Hanya karena setetes itukah kau gadaikan keyakinanmu? Hanya karena itukah kau takut menghadap dunia, lalu kau hilangkan ketakutan menghadap Allah? Mereka yang memperjuangkan agama Allah tak pernah takut sedikit pun. Ala inna awliya Allah. Ala inna awliya Allah. Ketahuilah mereka yang menolong agama Allah, Allah yang sudah mencabutkan rasa takut itu karena perjuangan mereka. Lahir menjadi orang Melayu bukan pilihan, itu pilihan Allah. Lahir menjadi Cina bukan pilihan, itu pilihan Allah. Tapi memilih antara hak dan batil, Allah berikan telinga, Allah kasih mata, Allah pinjamkan kuasa, Allah kasih tenaga. Pakailah untuk memilah dan memilih. Inna sam'a pendengaran, wal basar penglihatan, wal fu'ad hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semua akan disoal, semua akan ditanya. Kemana engkau berpihak wahai saudara? Dulu orang bingung memilih mana hak mana batil, tapi hari ini begitu nyata dan jelas.
Dulu orang akan berkata ini peristiwa terjadi non jauh di sana. Kami tidak mendapat informasi. Hari ini terbetik berita di Pulau Jawa sampai ke mata dan telinga. Semua akan ditanya. Inna sam'a, pendengaranmu. Wal basar, penglihatanmu. Wal fu'ad, hati dan otakmu. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kau akan disoal, kau akan ditanya di hadapan Allah. Kemana kau berpihak? Kemana kau memilih? Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, ada jalan taqwa. Qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan diri, memilih jalan yang hak. Tapi pemilihan yang benar perlu pengorbanan yang panjang. Saat ini orang berkelahi dengan ayah kandungnya. Apakah itu tak pernah dialami oleh Abu Bakar Siddiq? 8 tahun lamanya berpisah dengan Abu Quhafah, ayah yang tua renta, buta, tak dapat melihat. 8 tahun tak memandang wajah ayah, sampai pada akhirnya Amul Fath tahun ke-8, pembebasan kota Makkah. Disitulah Abu Quhafah bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hari ini orang berkelahi dengan anak kandungnya gara-gara pilihan yang berbeda. Lalu sakitkah kita? Kurangkah kesakitan itu tidak dirasakan sahabat yang dulu? Abu Salamah berpisah dengan anaknya. Suhaib Ar-Rumi berkelahi dengan mertuanya. Sakitkah kita? Lebih sakit lagi mereka. Hidup adalah as-sirah bainal haqqi wal batil. Hari ini kita memilih, dan setiap pilihan pasti ada resikonya. Hidup panggung sandiwara, dunia papan catur. Ketika permainan usai, antara pion dan raja akan kembali ke kotak yang sama. Hari itu